warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang, kalian hari ini bersama-sama dengan mama atau orang tua kalian mungkin duduk bersama untuk perhatikan video yang hari ini kita akan belajar bersama Bu Guru. Nah, hari ini kalian bertemu dengan Bu Ningrum, kita akan berdoa. Sebelum kegiatan, Bu akan mengajak kalian berdoa bersama-sama. Eh sayang, kita angkat tangannya sama-sama, kita berdoa ya. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina ma'amin. Kita lanjutkan dengan doa Maulana. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang pintar, yang soleh soleha, yang sekarang ada di rumah, kalian hari ini mau diajak sama Bu Ningrum. Apa? Kita akan belajar tentang malaikat Allah. Apa ya yang tahu malaikat ya? Yang pasti malaikat itu adalah ciptaannya Allah, yang dibuat dari cahaya. Nah, yang kita tahu, malaikat itu punya tugas beragam. Ada yang membagi rezeki, ada yang tugas mencabut nyawa, ada yang tugasnya apa? Mencatat amal baik dan buruk. Nah, ada beragam. Nah, makanya yang wajib kita imani atau kita percaya ada 10. Apa saja? Atau siapa saja itu? Nah, hari ini kita akan belajar. Kalian nanti bisa hafalkan bersama mama. Sama-sama ya sayang, yuk sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan tepuk ya sayang, biar semuanya hafal. Yuk, tirukan ya di rumah. 10 malaikat Allah. 10 malaikat Allah. Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atik, Malik, Ridwan. Ada berapa saya? Ada 10. Nah, anak-anak yang manis, kegiatan hari Senin, kegiatan pertama yaitu menulis kata jahe. J A H E. Jahe. Coba sekarang lihat cara menulisnya dari atas turun ke bawah. Ngek. Titik. A garis lengkung. H dari atas penuh ya sayang ya. E garis lengkung. Nah, alhamdulillah. Selamat belajar sayang. Anak-anakku yang manis, ini namanya kegiatan yang kedua ya, hari Senin ya. Kegiatan yang kedua yaitu anak-anak nanti memasangkan gambar dari pohon apa ini, dari umbi jahe ya. Harus kenalkan dulu, ini gambarnya Doni sedang bertamasya, yang ini Nina. Nina apa Doni juga ya, ini kok gak kelihatan. Oh Doni ya, kelihatannya kayak gak pakai kopi aja. Nah Doni ini sedang sakit panas. Nah ngerges ya cah ya, demam. Nah di sini ada tumbuhan yaitu jahe ya. Jahe itu berguna untuk tubuh kita, untuk kesehatan ya. Nah setelah itu coba anakku yang manis, karena Doni pulang dari bertamasya, badannya
apa saya menggigil ya, greges kalau bahasa Jawa ya, menggigil. Kemudian sama mamanya Doni dibuatkan obat tradisional yaitu jahe ya sayang ya. Yuk kita tarik garis dari pohon jahe ini, dari umbi jahe kita tarik ke Doni sedang menggigil. Bisa apa tidak? Bisa Bu Guru? Kalau bisa, selamat mencoba, belajar sama mama ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr.